Assalamualaikum. Ada rasa letih? Kurang bertenaga? So, kami ada solusinya. Benda-benda tadi tu, itu sebenarnya soya daripada Shakli. Apa bezanya soya daripada Shakli dengan soya yang kita selalu minum kat luar tu? Soya daripada Shakli ni, dia non-GMO. So, dia lebih selamat daripada soya yang ada dekat pasaran kat luar. Okay, so sekarang saya akan ceritakan 5 manfaat yang kita boleh dapat daripada ESP Shakli. Kebaikan ESP Shakli yang pertama adalah dia dapat memberikan tenaga. Kenapa? Sebabnya bila anda minum ESP ni, ia akan memberikan anda rasa kenyang dan buatkan anda lebih bertenaga sepanjang hari. Kebaikan kedua adalah dapat mengurangkan kadar kolesterol dalam badan. Kebaikan ketiga adalah ESP baik untuk wanita hamil dan juga yang menyusukan anak kerana ianya dapat menambahkan susu bayi. Manfaat yang keempat adalah ESP baik untuk kulit. Ianya dapat mengurangkan jerawat dan juga mengurangkan parut jerawat yang ada di muka. Manfaat terakhir adalah dapat mengurangkan migrain dan juga mengurangkan sakit kepala. Baiklah, kalau tadi saya dah cerita pasal manfaat ESP, sekarang saya akan menunjukkan cara penyediaan minuman ESP yang betul. Antara bahan-bahan yang anda perlukan adalah, yang pertama adalah ESP. Kedua adalah shaker daripada Shakli. Ketiga, air suam. Air suam ya, bukan air panas atau air yang terlampau sejuk. Dan masukkan air suam. Kemudian tutup bekas shaker anda. Dan last sekali, shake saja. Anda shake saja sampai dia jadi debu. Kemudian dah boleh minum. Sedap kan? InsyaAllah pada masa yang akan datang, Kak Cik akan tunjukkan pula cara pemakanan produk-produk Shakli yang lain. Terima kasih. Bye.